Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright guys, so nama aku Farhan Ramli. Aku sebagai seorang pengarah dalam cerita Squid Game Malaysia. Okay, assalamualaikum. Hai, saya Wan. Saya salah seorang pelakon daripada cerita Squid Game. Nama saya Muhammad Syafiq atau dikenali sebagai FR Syafiq. Hai, assalamualaikum guys. Saya Fizri McFiz. Watak hero tu kan, korang mesti kenal. Saat saya bekerja dengan Farhan Ramli ni, dia mudah dia. Kira dia bagi peranan, lepas tu kita buat apa saja. Dia tak ada macam dialog ke yang spesifik semua. Dia spontan sahaja. Senang lah nak bawa watak lakonan ni sebab saya pun first time berlakon ni kan. Bila first time ni dia macam kayu lah. Kalau korang tengok pun apa yang aku berlakon tu, macam kayu juga lah. Aku tengok diri aku sendiri pun aku boleh tergelak geng. Scene yang agak mencabar tu, dia katakan watak scene untuk ni lah, untuk berlakon lah, untuk berlawan lah, untuk berlawan. Sebab dah lama tak berlawan kan, bersilat pun nak angkat kaki pun payah kan, badan pun tengok, makin lama makin besar kan. Scene yang paling susah bagi saya lah, saya kena main banyak watak. Watak saya sebagai yang macam Ali tu dengan yang baju merah tu pun saya juga. Scene paling susah sekali bagi aku nak bawa masa scene yang episod last. Kalau yang macam episod yang mula-mula tu senang je sebab kita main permainan-permainan tradisional, permainan-permainan kita macam kanak-kanak dulu kita main. Senang. Tapi scene yang last tu sebab kita kena fight. Kita kena fight tu. Asa aku fight tu sakit badan-badan aku weh. Aku dah lama tak fight-fight macam tu. So badan-badan aku sakit. So lepas tu aku dah minta maaf lah dekat aku punya geng yang seorang lagi tu yang kena fight tu, yang fight dengan aku tu, jam dia pecah. fight punya fight pecah. Scene yang paling susah macam Wan cakap tadi, scene yang paling susah adalah scene kita fight. Scene sebenarnya kalau korang tengok dalam YouTube tu, scene fight tu lebih kurang dalam 1 minit lebih, tapi kita orang shoot scene fight tu sebenarnya dalam 1 jam lebih nak ke 2 jam untuk habiskan scene fight tu saja. Sebab kita masa tu lah kita baru nak choreograph, masa tu lah kita baru nak idea-idea yang datang pun semua. So memang agak makan masa yang agak lama untuk buat scene tu. Sat weh. Nak ambil mood tu, tergelok kat kawan ni. Satu, dua, tiga. Buat nampak gigi. Ready? 1, 2, action. Maaf. Aku pun nak start doang dah gelap. Apa hal aku? Baik. Okay, macam mana saya boleh terjebak dengan filem, cerita short film ni? Saya tengah nak tidur, tiba-tiba saya tengok mesej saya info saya berbunyi. Saya baca mesej Farhan Ramli, dia mesej saya, dia invite saya untuk berlakon. Lepas tu saya apa lagi, saya tak teragak-agak lah sebab Farhan Ramli ni kira kawan saya juga. Time tu lah saya terus terima dia punya tawaran dia. First kali masa dia invite saya berlakon tu, saya macam orang kata macam tak percaya lah, kata nak kena berlakon tau. Sebab saya tak pernah langsung dalam dunia-dunia lakonan ni. Pengalaman memang tak ada lah nak berlakon ni kan. Just yelah, kita support member kan, baru first time kan nak buat sketsa cerita ni kan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. So dunia sekarang ni kita PKP tak habis-habis.
So macam-macam masalah duit korang hadapi. Ya, so aku nak bang, tapi kenapa membunuh? Bunuh tu amalan syaitan, awak dia masuk. Nampak tak nampak kan? Iklan kamu ni. Ya, iklan. Jangan cut behind the scene. Okay, kat mana otak aku cakap hari? So, korang makan dulu kenyang-kenyang. Aku nak relax dulu. Kita jumpa selepas korang makan. Lompat lu! Okay. Ui, orang kiri kena dengar tu. Okay. And action. Tak iwan kena kecam makan dengan kiri. Takpe, Fad Hafiz gerak dia kebulok-kebulok. Aku yang gerak kamera ni. Okay, makan. Mari teruk sikit nampak muka. Episod 1, 2, 3, 4 tu sebenarnya kita orang buat dalam satu hari sahaja. Yang paling mencabar, yang paling susah adalah final. Sebab kita orang sewa hotel dekat Alte Monchiara. So kita orang sewa kat situ. Lagi satu yang agak mengecewakan dekat Alte Monchiara tu, dia punya environment dalam gambar sebenarnya lah punyalah cantik. Tapi bila dah sampai kat sana, tak semua tempat boleh access. Sebab terlalu ramai orang datang kan. Sebab dah boleh rentas negeri apa semua. So terlalu ramai orang datang. So diorang Apa orang panggil apa? Diorang hard kan, diorang hard kan lah orang. So kita orang tak boleh nak shoot, kita orang tak boleh nak shoot dekat banyak tempat. So kita orang ambil mana yang boleh shoot saja. Susah jugalah nak bawa watak yang masing-masing tu. Watak yang seorang-seorang, nak ambil watak-watak tu macam aku pula. Watak yang Farhan Rabi Channel ni, dia bagi watak aku pula. Watak hero geng. So bila watak hero ni, kena ala-ala macam Zul Arifin lah, Syabno ke, Faizal Hussein ke. Behind the scene lah nampak. Behind the scene, bag dekat dia kena pakai banyak. Villa boy. Kalau saya berpeluang untuk shooting lagi bersama channel Farhan Ramli ni, watak yang saya inginkan, watak gangster. Sebab saya ni badan dia kecil le. Tu saya ingin menjadi gangster yang sebaik yang mungkin. Siapa yang tak tengok lagi cerita ni daripada 1 sampai 5, bolehlah kita tengok kat YouTube ada, kat TikTok ada apa semua kan. Kita layan lah cerita ni, best tak best nanti korang komen lah kat bawah tu. Sebab ini pun baru first time kita buat kan. Elok tak elok, kita boleh perbaharui lagi lah kan, cerita tu. Dan siapa-siapa kalau nak lagi kesinambungan cerita ni, insyaAllah akan datang, kita orang akan buat. Tapi bergantung pada producer kita sendirilah, Farhan Ramli Channel, tengok macam mana cerita apa pula dia nak buat ni kan. Cerita cinta ke, cerita apa ke kan. So yang penting cerita yang akan datang ni, aku bukan hero lagi lah. Aku nak jadi belakang tabir. Apa-apa pun best lah. Apa-apa lepas ni tengok lah. Lepas ni mungkin kita akan buat drama-drama lain. Apa-apa short film yang lain lah kita akan buat. Tak tahu lagi. Korang boleh lah bagi idea apa yang lakonan kita nak buat lagi. Filem apa lagi? Cik, filem tu. Short filem apa yang kita perlu buat lagi? Korang boleh lah bagi idea, bagi pendapat. Yang mana belum tengok, jangan lupa tengok dekat Farhan Ramli Channel guys. Korang tag je Farhan Ramli Channel dekat YouTube tu, confirm dia akan keluar. Bila dah keluar tu, janganlah malu-malu, jangan segan-segan. Korang subscribe je, tekan je apa tu, button subscribe tu. Tekan tombol loceng. Bukannya kena bayar pun, tekan subscribe tu. Korang buka info tu, tekan subscribe. Senang. Macam tu. Alright guys, mantap.
Yes. Aku berjaya menang. Tahniah. Tahniah Fizri Mekfiz sebab anda telah memenangi game kali ini. So, seperti yang dijanjikan, setelah bertarung berminggu-minggu, setelah semua orang mati, ini ada cek. Kau boleh pergi ambil. Nampak? Dah bayar semua. And action. So, and action. So, kau boleh pergi mana-mana bank, kau boleh keluarkan segala harta yang aku ada. Yeah. So, tahniah. Jumpa lagi.